Baru-baru ini, usahawan sensasi Iqbal Zulkifli ada memuat naik video menerima seutas jam tangan mewah jenama terkenal Rolex bernilai RM 100.000 ringgit pemberian seorang usahawan wanita. Menurut Iqbal, dia sudah menunggu 2 tahun untuk membeli jam tangan berkenaan, namun tidak sangka menerima hadiah tersebut. Bagaimanapun, ada netizen beranggapan jam tangan tersebut bukan asli serta ada yang meminta Iqbal menunjukkan bukti riset pembelian. Menjawab komen netizen, menerusi satu perkongsian di IG story, Iqbal berkata dia tidak mau menayang riset jam tersebut karena menghormati usahawan yang dianggap seperti kakaknya itu. Malah ada yang menuduh dia anak ikan kepada usahawan berkenaan. Saya tak tayang riset sebab hormat privasi kakak saya Datin Renazek, sebab tidak semua orang suka tayang macam saya. Tapi jika mahu, bila-bila masa saya boleh tunjuk. Jangan sampai yang lain juga saya tunjuk semua. Pergi semak di butik sendiri pun boleh untuk kepastian. Jujur, sewaktu saya tiada berkemampuan dulu pun, saya tidak pernah ada barangan yang tidak original. Terdahulu, Iqbal berkata, dia sudah mengenali usahawan itu sejak 10 tahun lalu ketika dia merantau bersendirian di Kuala Lumpur dan wanita itu yang banyak membantunya.